Video ini didukung oleh Hello Snack. Jangan lupa follow Instagramnya ya, @hellosnack2020. Sebelum memulai video ini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini untuk mengetahui info-info menarik seputar aksesoris mobil terkini. Dan jangan lupa follow Instagram kami @ferrarivariasi dan TikTok kami @ferrarivariasi. Selamat menonton. Halo guys, balik lagi di channel Ferrari Variasi. Nah, saat ini kita lagi ada pemasangan grill model Alphard di mobil All New Rush ya. Nah, kebetulan hari ini banyak banget mobil All New Rush yang datang ke sini dan pasangnya itu hampir sama ya. Dan mereka rata-rata udah booking semua sebelumnya, jadi cepet. Nah, sekarang ini jam 11 lebih seperempat dan sudah hampir selesai semua guys ya, karena mereka udah booking sebelumnya. Nah, ini posisi grill yang belum terpasang, grill model Alphard ya. Nah, kalau ini yang sudah terpasang grill model Alphard ya. Oke. Nah, untuk di belakangnya mobil Rush ini juga ada pemasangan grill. Nah, ini dia pasang yang Apollo. Udah sering aku review ya. Grill Apollo-nya sudah sering aku review, jadi aku review yang Alphard dulu. Nah, kayak gitu dia guys, keren banget ya. Untuk ownernya ini pilih yang hitam glossy, jadi ada dua pilihan warna dasarnya, ada yang hitam glossy kayak gini, ada yang hitam doff. Jadi kalau hitam doff dia sama seperti garnish-nya ya guys ya. Nah, ini pasangnya full dia, bumper depan belakang ya, bumper depan belakang full step. Kalau yang hitam ini tadi juga lumayan, tapi dia pasang bumper belakang doang sama aksesoris lainnya, lumayan lengkap juga. Oke, nah untuk grillnya yang bawaan dari untuk logo yang bawaan dari grill itu tadi kan dia model gini ya, jadi kayak logo Alphard Sapphire gitu, tapi sama bapaknya diganti pakai logo Toyota. Oke, nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa setelah terpasang. Ikuti terus video ini sampai habis ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini. Oke guys, dan ini hasil pemasangan grill model Alphard di mobil All New Rush ya. Dan untuk grill ini bisa juga dipasang di mobil All New Terios. Jadi sama aja. Halo? Ya. Pemasangannya cukup gampang, jadi tinggal lepas grillnya yang lama terus kita pasang yang baru ini ya. Dia pilih yang black glossy seperti aku bilang tadi. Kita lihat dari dekat. Oke. Dan hasilnya rapi, presisi. Untuk logonya juga sudah kita ganti pakai logo Toyota, tapi kalau kalian Mas mau seperti logo bawaannya ya nggak masalah ya. Jadi nggak perlu ganti logo lagi ya. Dan ini tadi variannya ada hitam glossy dan hitam doff ya, jadi keren banget hasilnya. Nah, untuk Rush ini pasangnya lumayan banyak ya, tadi depan, belakang, kanan, kiri, atas itu semua dipasang ya, full variasi. Tadi datangnya tepat jam 9 karena udah janjian, terus selesainya sekarang jam 12-an ya. Oke, jadi enaknya kalau kalian booking itu cepat selesai, kita prioritaskan dan barang dijamin ready semua. Tapi kalau kalian langsung datang sih, takutnya ada beberapa barang yang ternyata kosong. Nah, itu sayang sekali, apalagi kalau misal kalian itu dari luar kota. Jadi lebih baik kalau misal dari luar kota itu booking dulu ya. Kita siapin barangnya dulu, dipastikan barang yang diinginkan itu ready semua, nanti baru datang ke sini jam 9 pagi. Jadi kalian selesainya nggak terlalu malam nantinya ya. Oke, dan buat kalian yang mau tanya-tanya atau mau pasang variasi seperti di mobil All New Rush ini, kalian bisa langsung datang aja ke Jalan Kedung Sari nomor 95 Surabaya, atau bisa hubungi ke nomor yang ada di bawah ini. Dan untuk toko kami Ferrari Variasi itu belum buka cabang dimanapun ya guys, jadi hanya ada di Jalan Kedung Sari nomor 95 Surabaya. Nah, oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini untuk mengetahui info-info menarik seputar aksesoris mobil terkini. Terima kasih.